Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Namun di atas kertas, bukan hanya peringkat yang unggul, Rian Lisa juga unggul dari segi permainan dan skill di lapangan. Nah, jika kita melihat permainan Rian Lisa di babak 16 besar kemarin, mereka begitu ngotot mengunci kemenangan. Melawan wakil Malaysia Ho Pang Ron Teo Mei Sing dengan skor 21-17-21-9, membuat harapan badminton lovers kian besar kepada Rian Lisa. Meski ditinggal pelatihnya Nova Widianto, yang kini melatih ganda campuran Malaysia, Rian Lisa terlihat ingin memperlihatkan bahwa mereka fine-fine saja ditinggal pergi. Bahkan tidak sama sekali membuat permainan mereka meredup. Mengawali game pertama, tampak jelas Rian Lisa bersemangat raih poin. Lisa yang paling ngotot bermain depan net, membuat lawan kesulitan mengembalikan shuttlecock. Ya, teriakan Lisa pun menggelegar tiap ciptakan poin. Set pertama berhasil dikantongi. Nah, masuk game kedua, Rian Lisa begitu mendominasi permainan. Rian Lisa kompak merebut poin dengan pola cepat. Harus diakui, Lisa luar biasa memainkan perannya sebagai playmaker, sangat berani memainkan bola silang, dan bermain tegas di hadapan lawan. Sementara Rehan, smash-nya memang tidak begitu kencang, tapi penempatan shuttlecock-nya akurat. Dan akhirnya, Rian Lisa mengunci set kedua dengan mudah. Selebrasi teriakan Lisa cukup emosional kepada pasangan ini. Ya, entah hanya sekedar selebrasi atau sebagai ajang pembuktian kepada mantan pelatih yang sekarang mengambil alih ganda campuran Malaysia.